sampai ketemu lagi sama aku Anissa Desela. Dan sekarang kita mulai lagi main Minecraft bebek aja. Hooray. Jadi sampai di episode kali ini aku pengen banget nyari temannya Joko Wolf dan juga namain sapi dan ayam aku yang unyu-unyu. Jadi kita harus beli name tag dulu di poultry farm atau di animal ranch. Jadi sabar, mari kita berpetualang. Okay, Joko Wolf, kamu tunggu di rumah ya. Aku mau siram tanaman aku dulu supaya tumbuh subur dan bisa menghasilkan uang. Uang kita sekarang tinggal ada berapa sih? 4.000 ya kalau nggak salah. Dan sabar, as always, kalau kalian suka sama saya di sini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Dan oh my gosh, Kowi, kamu besar banget. Kita kasih makan mereka, satu untuk si ayam dan satu untuk si Kowi. Ini makanannya siapa? Ini makanannya kamu, Cika. Sini naik, turun. Dan kita kasih makan si sapinya. Kita juga bisa sikat dia, sabar. Tuh, bersih nggak? Tunggu lepe-lepe. Lucu. Gemes, sabar. Dia udah bertelur, jadi kita jual telurnya. Wah, aku ada 4.000, sabar. Lumayan, kira-kira kita bisa beli apa ya? Ayo kita jual dulu di sini, bola. Enak banget pakai ini, jadi mempercepat langkah aku, sabar. Hello, you live, lagi ngapain? Oh ya, kita mau kasih Ashley buka nggak hari ini? Oke, kita beli name tag. 250, kita beli 2. Oh my gosh, aku udah beli 2 ya? Yah, beli 4 ya, udah nggak apa-apa beli 3. Tadi teh kemana sih dia? Kita bisa beli apa lagi? Coba dong, lihat dong. Kita bisa, oh ya ampun, lihat ayu leaf bunga aku masih dipegang, so sweet. Kita bisa beli inkubator 5.000, feeding tray 500, dan nest box-nya 1.000. Mahalnya kita nanti beli itu lagi, ayam lagi, dan beli apa ya, sabar? Sapi lagi, beli domba juga, oke. Kita beli apa ya, sabar? Kira-kira kita beli mining hill, cuma butuh 16 oak wood plank. Kita beli mining hill yuk, cobain. Dapat blueprint-nya. Wah, wow, apa itu? Kok ada partikel-partikel gitu? Kita taruh di mana ya mining hill-nya, sabar? Mungkin di sini kali ya. Coba kita, dia tuh segede apa sih? Oh, gede banget. Pas banget kalau ditaruh di sini. Hello, oke. Okay. Nah, di sini ngumpet gitu. Like it. Enggak. Salah. Cancel. Oke. Okay. Agak depanan dikit, bisa nggak? Nah, gini. Voila, yay, jadi silahkan Ayu Leaf, kamu bekerja sambil bawa bunga dari aku, so sweet banget. Kita makan dulu sambil supaya bon appetit sekali. Jadi ayo kita cari temannya si Choco Wolf. Oh, aku juga harus bikin anvil dulu untuk bisa namain sapi dan juga chicken aku. Jadi kita pulang dulu ke rumah sambil kita bikin anvil dulu. Oke, kita bikin 3 block of iron. Yay, voila. Jadi, magic happen. Yay. Oke, kita ditaruh di mana ya, sabar? Anvil aku. Aku bengong. Taruh sini aja bisa nggak? Oh, bisa. Ternyata maksa. Nggak apa-apa lah. Oke, aku udah ngasih nama-nama yang adorable untuk sapi dan ayam aku. Dan aku juga makasih banyak buat kalian yang udah komen ngasih nama-nama yang adorable. Aku suka banget. Jadi kalian yang belum dipilih namanya jangan khawatir, karena kita masih punya PR banyak sambil kita mesti beli banyak banget ayam dan juga sapi dan juga domba. Jadi bisa aja di episode berikutnya kalian yang aku pilih namanya, kasih nama dia Cowbear, karena banyak banget ya dari kalian yang minta namanya Cowbear dan aku suka banget, lucu. Dan ini kita kasih nama Chico, lucu. Kamu cowok ceritanya. Oke, sekarang kita langsung saja yuk berpetualang. Nyari temennya Choco Wolf, nyari serigala atau nyari kuda juga, karena aku bawa saddle. Jadi let's go. Kita ke belakang bukit yuk, kali aja di situ banyak ajaiban tersembunyi. Let's go. A few moments later. Hello, serigala. Wolfie. Gak ada kalian. Kalian gak ada. Kemana sih? Aku udah jalan jauh tau gak sih sambil dari rumah. Dan aku belum nemuin serigala. Entah kenapa. Kok rasanya susah ya? Nyari kuda juga susah. Kita harus menyeberangi lautan mungkin. Ayo kita bikin itu yuk sabar. Apa namanya? Boat. Oke, taruh crafting table-nya. Terus kita bikin boat. Yeay. Yuk sabar, kita coba menyeberangi lautan. Kali aja. Oh my gosh. Apa itu? Oh no. Pirate ship. Oh, kapal perompak sabar. Kita ke sana. Kali aja kita nemu
benda-benda. Oh my gosh, lihat bannernya adorable. Aku merasa jadi Pirates of the Caribbean. Hello, ada orangnya nggak sih di situ? Kita coba. Salah. Kita coba masuk dari bawah kali. Oh, ada meriamnya juga, keren. Nah, kita hancurkan. Halo, adakah orang di sini? Saya mau ikutan masuk. Kali aja kalian punya banyak harta karun. Secara kan bajak laut suka ngambilin harta karun. Wow, ada tempat tidur. Ada apa? Oh my gosh, nugget happen on earth ini mah dapat banyak banget. Gold nugget, fire charge juga, dan oh, ada skeleton di situ. Samir, are you ready? Hey, sorry, die. Satu lagi tadi mana? Baiklah, ini edisi kita jadi perompak. Oke, nggak ada, aman. Kita tutup. Ah, aku mau banget kita bawa bannernya di dispenser. Oh, ada fire charge juga. Ayo kita ambil semua. Ayo kita nyalain meriamnya. Boom. Wih, keren. Boom. Wih, keren. Nah, kita ambil semua. Kali aja kita butuh gitu untuk upgrade. Ya gak sih, lumayan loh Saber. Seneng ini mah, gak ketemu Wolfie. Tapi kita ketemu banyak banget harta karun yang berharga dari para perompak-perompak ini. Mereka ceritanya bajak laut dari Laut Karibia gitu Saber. Kayak Jack Sparrow. Gak yang jadi Jack Sparrow-nya aku lah ya. Secara kan aku penggemar Johnny Depp. Banyak banget chest, ya ampun banyak banget. Gold nuggetnya, coal juga, gunpowder juga, semuanya. Wah, enak banget, udah. Kok di bawahnya ada air gitu ya? Dan banyak banget tempat tidur. Mungkin ini tempat tidur untuk para awak kapal gitu. Dapat bow juga. Enggak, makasih. Soalnya aku juga di rumah banyak bow. Coba kita ke sebelah sini. Hello. Ambil aja dulu. Oh, dapat bone juga lumayan. Bone-nya enggak perlu. Soalnya aku juga udah punya. Dapat raw salmon lumayan. Why not? Kita ambil. Oh, hello. Kamu diam aja di situ ngapain? Okay, die. Okay, thank you. Oh, string, yay. Free string, everyone. Okay, di luar ada lagi nggak? Di luar kayaknya ada tuh kan? Dia bawa bow lagi. Biarkan mereka berantem, sabar kita lihat pertengkaran mereka berdua. Pertengkaran antara para awak kapal. Okay, dia bawa diamond sword. Oh my gosh. Aku harusnya bikin golden apple. Let's go, kita bikin golden apple. Coba bikin satu golden apple. Yes, ambil golden apple ya. Because why not? Okay, hello. Mana tadi teman kamu? Mana tadi yang bawa itu? Yang bawa bow. Okay, kamu kaptennya. Baiklah kalau kayak gitu. Nisa, pakai. Mana tadi tes pintunya? Odong. Pakai makannya, dipakai itunya, apa namanya, shieldnya. Nisa deh, sailor. Okay. Kamu die. Okay. Kamu gak boleh jarak jauh gitu, curang tau gak sih. Aku aja gak pakai bow tadi, padahal ditawarin bow di chest, tapi aku gak pakai. Pada akhirnya, okay. Aku ambilin semua bannernya sebagai pertanda kalau aku merompak. Apa sabar namanya kapal bajak laut ini. Look at me, how cool. Jadi perompak. Ayo kita kemana lagi ya? Banyak banget bannernya. Ayo kita naik ke atas. Di atas ada apa sih? Kali aja ada chest gitu. Kali aja Saber. Kita naik. Oh, ternyata ada kamu. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain? Yay, finally. Oh, aku dapat topi pirate hat. Ayo kita coba lihat Saber. Oh my gosh, kenapa jadi kayak gini muka saya? Tidak, gak bisa dipakai. Tapi kita bisa jadiin pajangan gitu Saber, lumayan. Udah ya, gak ada lagi ya. Ya, penonton kecewa, dikirain ada lagi. Yaudahlah Saber, let's go kita pulang. Karena kita, ini udah aku ambil belum sih? Oh ya ampun, yang disini belum aku ambil ternyata. Ada level lain gak sih? Oh, another fire charge. Dan juga call. Okay. Oh, di bawah situ ada chest lagi. Ternyata kita coba ke situ tapi susah banget karena terhalang oleh air. Oh my gosh. Fire charge juga. Okay. Bola. Yaudahlah, sampai kita pulang. Karena sudah... Kaget. Sumpah, dia ngapain naik? Itu aku, Samir. Naik perahu aku. Dasar kau, skeleton. Pada akhirnya kita sudah...
melakukan petualangan yang amazing sekali. Jadi mari sekarang kita pulang, karena hari sudah malam, ikan juga pada bobo. Jadi ayo kita pulang, matahari terbenam, waktunya kita pulang. Oh my gosh, itu apa? Ada bangunan misterius gitu. Haruskah kita ke sana? Akankah kita melanjutkan petualangan ini? Mari kita coba ke situ, Sabir. Soalnya aku penasaran di situ apaan sih. Kita coba memberanikan diri sebagai kesatria masuk ke dalam situ. Apa sih? Oh my gosh, sudah pagi. Terus gimana hewan-hewan aku? Masa nggak aku kasih makan sih? Hello? Oh, ada level ke bawah lagi, Sabir. Pasti dungeon ini, mah. Yakin saya. Oh yes, dungeon, Sabir. Tuh, lihat. Ah, tidak. Ah, ada spawner. Tuh, lihat, Sabir, ada spawner. Jadi lebih baik kita pulang saja, Sabir. Nanti kita kesini lagi di episode berikutnya jika kalian tertarik untuk ngedungeon, Sabir. Kawi, goodbye, Kawi. Goodbye. Ayo kita pulang aja, Sabir. One eternity later. Pada akhirnya kita sampai juga di rumah Home Sweet Home. Oh ya, kita coba yuk bannernya. Kita pakai di shield, bisa nggak? Bisa, keren. Oke deh, Sabir, sampai di sini dulu ya. Kita main Minecraft bebe aja. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif.